senjata rahasia PSS Sleman untuk hadapi Persib Bandung di Liga 1. Diam-diam PSS Sleman sedang menyiapkan senjata rahasia untuk mengalahkan Persib Bandung dalam laga lanjutan Liga 1. Duel PSS Sleman versus Persib Bandung digelar di Stadion Maguwoharjo. Kim Jeffrey Kurniawan yang akan jadi pemain andalan PSS Sleman untuk menjamu Persib Bandung. Diketahui, Kim Kurniawan sempat membela Persib Bandung selama 4 musim di Liga 1. Tentu sosok tersebut tak lain adalah gelandang berdarah Indonesia dan Jerman, Kim Jeffrey Kurniawan. Terlihat sosok Kim Jeffrey Kurniawan telah turut berlatih bersama tim, usai mengalami cedera bahu yang memaksanya absen cukup lama bersama PSS Sleman. Kabar bakal siap mainnya Kim Jeffrey Kurniawan terlihat pada unggahan resmi PSS Sleman yang diunggah pada Selasa. Sosok Kim Jeffrey Kurniawan memunculkan prediksi kuat bahwa dirinya bakal dimainkan oleh Seto Nurdiantoro. Terlebih sosok Kim Jeffrey Kurniawan, yang merupakan mantan pemain Persib Bandung, sudah banyak mengetahui tentang karakter permainan mantan rekan-rekannya tersebut. Mengingat Kim Jeffrey Kurniawan baru dilepas per Maret 2021, sehingga sosoknya masih banyak mengenal tentang karakter permainan dari mayoritas penggawa Pangeran Biru. Jika benar bakal diturunkan, maka diprediksi Kim Jeffrey Kurniawan bakal diduetkan dengan sosok Jihad Ayoub dan Sevalente di lini tengah PSS Sleman. Menarik dinantikan akankah sosok Kim Jeffrey Kurniawan bakal benar adanya diturunkan kala PSS Sleman berhadapan dengan mantan timnya Persib Bandung. Atau justru Seto Nurdiantoro masih mempercayakan lini tengah PSS Sleman kepada Dev Mustain. Demikian berita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar PSS Sleman dari kami. Matur suwun.